Yuk. Hola, hola. Hello. Saya Hami Pratama. Di sini saya akan membagikan bagaimana tips melakukan melakukan backflip 360, oke. Okay? Oh ya, sebelum saya berbagi bagaimana caranya untuk backflip 360, saya akan saya mau berucap terima kasih buat Muhammad Fanfan dari Kota Malang yang udah memborong t-shirt Wazing, mesin t-shirt. Terima kasih, dan dia ini tutorial ini spesial untuk dia yang udah memborong Wazing t-shirt. Requestnya adalah backflip 360, dan saya akan membagikan gimana caranya untuk backflip 360. Oke, okay? Yang pertama. Pertama-tama yang untuk backflip 360 itu yang paling penting itu tangan. Jadi tangannya seperti ini. Jangan tangan dua pun jangan lurus tangannya. Jadi jangan, tapi ditekuk. Oke, ditekuk ya. Jangan tangan satu ataupun tangan dua yang lurus. Kayak posisinya tangan dua yang ditekuk ini, tarik, ada tarikan. Terus yang paling penting jangan lupa unsur loncatannya, oke? Okay? Jadi contohnya seperti ini. Jadi unsur loncatan sama tarikan tangan itu yang paling penting. Jangan lupa jangan merem pandangannya. Jadi usahakan melihat. Untuk dasarnya latihannya seperti ini, backflip tapi gimana ya, agak miring gitu, coba lihat ya. Jadi dasarnya seperti itu, jadi putar demi sedikit lama-lama menjadi bukit. No, jadi seperti tadi. Jadi dasarnya seperti itu. Kalau udah seperti itu, coba untuk cari putarannya ya, Jadi seperti itu. Saya sarankan untuk pertama kali mencoba lebih baik di tempat yang aman, di tempat yang safety gitu. Karena kalau bisa juga di tempat yang sedikit lebih tinggi. Jangan flat seperti ini. Biar apa ya, untuk cari putarannya maksimal tingginya sepusar lah. Biar kalau umumnya jatuh emang sedikit aman itu. Ya. Oke, saya kira hanya itu aja yang bisa saya bagikan bagaimana untuk backflip 360. Semoga teman-teman bisa berhasil mencoba di rumah. Oke. Peace. Terima kasih. Beautify. Berapa menit sih?